بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين إخواني وأخواتي في في dan pendengar radio Risalah <tuh> Alhamdulillah marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan nikmat dan karunia Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Kemudian selawat beriring salam marilah kita mohonkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta untuk umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kiranya dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan kelak di hari akhir kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Amin Ya Rabbal Alamin. Kau muslimin rahimakumullah. Terakhir dalam bab ini dalam adab-adab membaca Al-Quran sudah sampai adab yang kesembilan dan belum kita menyelesaikan poin ini yaitu hendaklah seorang yang membaca Al-Qur'an agar membaguskan suara saat membaca Al-Qur'an Artinya kita harus berusaha melantunkan bacaan-bacaan Al-Qur'an dengan suara terbaik yang kita miliki harus kita usahakan apa yang kita mampu agar bacaan Al-Qur'an yang keluar dari mulut kita agar lebih enak untuk didengar oleh orang lain. Namun perlu kita perhatikan dalam hal ini, ikhwan. Membaguskan suara tidak hanya cukup dengan merdunya suara saja tapi harus dibaringi dengan bagusnya dalam melafatkan ayat-ayat Al-Quran dan ini berkaitan dengan adab sebelumnya pembahasan tentang membaca Al-Quran dengan tartilan itu sudah kita jelaskan karena kalau kita lihat pada hari ini khuan, khususnya di masjid-masjid dan musalla-musalla kita sering kita dapati kaum muslimin karena dia lebih tua dan suaranya mengizinkan namun bacaannya tajwidnya makharijul hurufnya sangat mengganggu orang yang atau jamaah makmum yang di belakangnya bagi mereka yang tahu tentang bacaan dan ini tidak masuk tentunya artinya tidak melaksanakan Adab ini hanya bermodalkan suara doang, tapi tidak berusaha dengan bagusnya mereka melafatkan ayat-ayat Al-Quran. Memang kita maklumi bahwa minimnya kaum Muslimin yang memiliki suara bagus tapi menguasai bacaan Al-Quran. Hanya mengandalkan suara saja tidak cukup dalam membaguskan suara bacaan Al-Quran. Tapi harus dibarengi dengan apakah dia melafatkan itu huruf-hurufnya dengan benar atau tidak. Membacakan ayat Al-Quran apakah sudah memenuhi tajwidnya atau tidak. Orang awam yang memang tidak mengerti, ya biasa saja bagi mereka ketika mendengarkan bacaan orang yang merdu suaranya. Namun sangat mengganggu bagi orang yang mengerti bacaan, yang mengerti kiraah, yang mengerti tajwid, yang mengerti makharijul huruf Apalagi kalau sempat dengan jeleknya itu dengan jeleknya tajwidnya, jeleknya makharijul hurufnya akan berdampak berubahnya makna dari bacaan Al-Qur'an itu. Ini jangan sempat suara merdu mengandalkan suara merdu saja tapi tidak memperhatikan membaguskan dari melafatkannya, membaguskan dari tajwidnya. Sekali lagi apa yang kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin ya di mana banyak para imam imam masjid imam imam musalla ya yang kurang memperhatikan hal ini hanya semata-mata suaranya yang merdu mengandalkan itu sudah dijadikan sebagai imam masjid Nabi SAW dalam menjelaskan kriteria seorang imam salat beliau mengatakan ya ummul qaumu aqra'uhum bikitabillah hendaklah yang menjadi imamnya suatu kaum itu orang yang paling menguasai dengan kitabullah di antara menguasai bahasanya bukan hanya semata-mata mengandalkan suara Yeah. Lihat dalam hadis yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Nabi SAW kita ulang hadisnya. Zainul Quran bi aswatikum fa inna al hasana yazidul Quran hasana. Hiasilah Al Quran dengan suara kalian sesungguhnya suara yang bagus, suara yang merdu akan menambahkan keindahan Bacaan Al-Quran dan apa yang diinginkan dalam hadis ini akan menambahkan bagusnya indahnya bacaan Al-Quran, tidak akan tercapai, tidak akan diperoleh apabila huruf-hurufnya tidak dilafatkan dengan benar, tajwidnya tidak diberikan haknya dengan semestinya. Bahkan seperti yang kita sampaikan tadi, orang yang paham suaranya nggak mengizinkan, tapi dia paham bacaan, ya paham tajwid akan lebih terganggu dia di belakang imam yang suaranya hanya mengandalkan, yang bacaannya hanya mengandalkan keindahan suara saja. Dibandingkan orang yang suaranya mungkin tidak terlalu merdu, Pas-pasan lah kita katakan, tapi bacaannya baik. Lafatnya ya, dalam melafatkan bacaan Al-Quran itu benar. Begitu juga panjang pendeknya, tajwidnya bagus. Ini akan lebih enak didengar bila dibandingkan hanya dengan mengandalkan suara saja. Kemudian <tuh> Nabi SAW bersabda. Berkaitan dengan kita disuruh, dianjurkan untuk membaguskan suara dalam membaca Al-Qur'an. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ma li li hasanis yataghanna bilqur'ani Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti halnya mendengarkan seorang Nabi, yang bersuara merdu ketika membaca Al-Quran serta mengeraskannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita perhatian yang Allah berikan kepada bacaan seseorang bacaan Al-Quran seseorang yang dia berusaha agar membaguskan suaranya saat membaca Allah saat membaca kitabullah kemudian syekh menjelaskan di sini maka selayaknya seorang yang membaca Al-Qur'an agar membaguskan suara semampunya karena para malaikat menyimak bacaan itu khususnya saat seorang membaca Al-Quran di dalam salatnya seperti yang sudah kita jelaskan adab-adab sebelumnya di mana para malaikat akan mendekatkan mulut mereka kepada mulut orang yang sedang membaca Al-Quran di dalam salatnya sehingga sudah saya layaknya bahwa suara kita di dalam membaca Al-Qur'an itu harus dengan suara yang paling bagus yang paling indah yang kita miliki tanpa memaksakan ya tetap kita berusaha tapi tidak memaksakan melebihi apa yang kita miliki Karena kalau kita lihat ikhwan banyak orang yang berusaha untuk mengindah meng, memperbaiki untuk membaguskan bacaannya, suaranya dalam membaca Al-Qur'an karena dia mungkin tertarik dengan bacaan seorang imam, seorang syekh. Kemudian dia berusaha untuk mencontoh. Tapi karena memang suaranya tidak mengizinkan untuk itu sehingga bukan Semakin bagus yang kita dengar, justru akan semakin rusak keindahan dari bacaannya. Karena dia berusaha di luar batas yang ia mampu. Dan ini tidak dibenarkan dalam membaca Al-Quran. Ya apa yang kita miliki? Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan, tidak membebankan pada seorang hambanya melebihi batas kemampuan yang dimilikinya. Allah katakan dalam Al-Quran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak pernah memberatkan, memberikan beban kepada seorang hamba kecuali batas kemampuannya. Sebatas kemampuannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar menghiasi Al-Quran dengan suara bagus yang kita miliki, Ya yang kita miliki Tanpa membuat-buat Tanpa memaksakan Mencontoh suara orang lain Tapi Lakukan dengan Secara alamiah Tidak Dengan dibuat-buat Kemudian kata Syekh Bahkan manusia juga suka Mendengarkan seorang Yang membaca Al-Quran Yang suaranya merdu Apalagi dalam sholat Seorang imam yang bacaannya merdu Dan bacaannya bagus Makhorijul hurufnya, tajwidnya Kita rasa tentram, rasa tenang, aman Nyaman di belakangnya Sehingga sekalipun imamnya membaca Ya dengan surah yang panjang tapi jemaahnya tidak akan pernah merasa bosan. Bahkan mungkin mereka kurang. Sudah panjang pun dibuat masih kurang. Sangat berbeda ketika seorang imam menjadi imam tapi suaranya enggak bagus. Ditambah lagi bacaannya enggak bagus. Makin hancur. Sehingga makmumnya di belakang sangat menginginkan agar segera selesai bacaan dari imamnya. Dan itu sudah, ini tidak bisa dipungkiri kawan. Suara yang bagus, suara yang merdu, sangat banyak orang akan menyukainya. Kita lihat ikhwan para masyik yang memiliki suara ciri khas tersendiri dan suaranya merdu, suaranya bagus. Sehingga banyak kaum muslimin Bukan hanya di negerinya, di tempatnya, bahkan di seluruh dunia, banyak mendengarkan dari bacaan Quran mereka. Maka, <coughs> bagusnya suara dalam membaca Al-Quranul Karim, dapat mendorong orang lain, untuk mendengarkan kalam Allah. Ada orang mungkin, lebih memilih, untuk menghibur diri dengan mendengarkan musik dan ini yang banyak kuat kaum muslimin pada hari ini lebih suka menenangkan dirinya dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan musik daripada mendengarkan baca bacaan Al-Quran, apalagi dia sendiri yang membaca, maka diharapkan dengan bacaan suara yang bagus dalam membaca Al-Quranul Karim, sehingga dapat mendorong kaum Muslimin untuk men banyak mendengarkan kalam Allah dan ikhwan. Jangan kita sepelekan pengaruh bacaan. Al-Quran itu dampaknya sangat berbeda dengan suara-suara yang lain. Ucapan yang paling baik, ucapan yang paling benar, adalah Al-Quranul Karim. bukan hanya kandungannya bukan hanya makna yang ada di dalam ayat tersebut yang memberikan dampak yang bagus kepada makhluk justru dari suara dari bacaannya pun akan memberikan manfaat akan memberikan ether yang baik kepada seluruh makhluk sehingga diharapkan bagi seorang yang banyak mendengar kalam Allah ya, akan banyak mempengaruhi jiwanya akan banyak mempengaruhi ketenangan hatinya dibandingkan dengan orang yang tidak suka mendengarkan bacaan Al-Quran namun inilah yang kita sayangkan pada hari ini jemaah di mana kaum muslimin Ketika mereka stres, ketika mereka banyak beban pikiran, ketika banyak masalah yang menimpa mereka, mereka mengharapkan atau mencari ketenangan, mencari untuk menenangkan jiwa dan hati mereka, tidak sedikit dari kaum muslimin yang lari untuk mendengarkan musik, dan sangat sedikit. Dari kaum muslimin yang menangkan hatinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran, khususnya dengan dia membaca Al-Quran langsung atau mendengarkan dari muratan atau bacaan-bacaan Al-Quran seperti Alhamdulillah yang kita lihat pada hari ini sangat dimudahkan bagi umat ini banyaknya fasilitas untuk dapat mendengarkan suara bacaan Al-Quran yang merdu bahkan dari berbagai bacaan masyik yang ahli dalam bacaan Al-Quran. Ini adab yang kesembilan. Hendaklah kaum muslimin sudah seleknya memberikan perhatian dalam membaca Al-Quran untuk memberikan suara terindahnya. Suara yang paling baik yang dimilikinya di dalam membaca Al-Quranul Karim. Apalagi muslimin yang doyan nyanyi suka gemar nyanyi-nyanyi ya udah ganti nyanyinya dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang punya suara merdu kan sayang kalau dia menggunakan melantunkan dengan keindahan suaranya dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim bukan saja ya akan uh, menenangkan menenteramkan jiwanya hatinya dan bahkan akan memberikan dampak yang baik kepada orang yang mendengarkannya. Ikwan dan akhwat Rahimani wa rahimakumullah <-tuh> kita lanjutkan adab yang ke-10 dalam adab membaca Al-Qur'an. Yaitu, menampakkan rasa sedih dan khusyuk. Namun, perkara ini sangat sulit bagi seorang yang membaca Al-Quran apabila membaca Al-Quran tidak dibarengi diiringi dengan pemahaman terhadap apa yang ia baca. Kalau kita lihat ikhwan sekarang di YouTube, di video-video di medsos ya. Ketika seorang masyir yang benar-benar bagus indah bacaannya dan menguasai paham maknanya sehingga mereka sangat mudah atau dengan khusyuknya saat membaca Al-Qur'an bahkan ya banyak di antara mereka yang meneteskan air mata menangis saat membaca Al-Quran. Dan ini dianjurkan. Dan ini harus dimiliki mestinya oleh setiap muslim. Dimana apa yang ia baca dari ayat Al-Quran, dia paham maknanya. Dia tahu tujuan ayat itu. Kalau misalkan seorang yang paham ayat Al-Quran yang ia baca yang sedang bercerita tentang kenikmatan dalam sorga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang salah yang bertakwa kepada Rabbnya. Maka ketika orang yang membaca itu kurang keimanannya, kurang ketakwaannya, tentunya dia menyadari sehingga akan membawa dia merasa dirinya bersalah. Akan membawa dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an yang ia baca. Begitu jaga apalagi saat dia membaca dari ayat Al-Qur'an yang sedang bercerita betapa pedihnya, betapa dahsyatnya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sediakan, yang Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya yang kufur kepada Rabbnya. Sehingga bacaan dari ayat-ayat Al-Quran akan membawa dia seolah-olah dia ada, berada di dalam cerita itu. Ini sangat sulit diperoleh oleh orang yang membaca Al-Quran namun tidak paham, nggak mengerti dari apa yang ia baca. Sehingga, Tuhan, kalau kita perhatikan, kenapa sih kaum muslimin malas? Satu, dua ayat, lagi satu lembar, rasanya mereka sudah sangat berat, sangat lama bagi mereka menyelesaikan bacaan satu lembar itu. Karena kaum ke muslimin kebanyakan tidak tahu, tidak mengerti apa yang sedang mereka baca. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, selayaknya bagi seorang yang membaca Al-Quran untuk khusuk dan bersedih. Artinya, berusaha menampakkan rasa sedih yakni berusaha semampunya untuk sedih dan khusyuk bawaannya sedih kemudian tenang khusyuk benar-benar apa yang ia baca itu benar-benar dia rasapi sehingga tadi seperti yang kita katakan saat dia membaca al-quran seolah-olah dia berada di dalam cerita itu di dalam apa yang sedang ia baca kalau misalkan membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang sedang menjelaskan tentang azab tentunya dia akan merasa ya menyadari bahwa dia punya banyak salah bahwa dia punya banyak maksiat bahwa dia punya banyak dosa sehingga akan membawanya khusyuk, akan membawanya takut dengan adab yang sedang ia baca, tentang adab yang sedang ia baca dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga ini yang diharapkan akan memberikan dampak yang baik di hatinya, yang baik pada dirinya, dan bahkan akan mendorong dia untuk banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata ke Syekh. <tuh> Sebab perbuatan tersebut merupakan, eh, kata beliau, yakni berusaha semampunya untuk sedih dan khusuk, bukan ria dan sum'ah, serta bukan untuk dilihat orang lain saat seorang mukmin saat seorang muslim membaca ayat Al-Quran tidak ada yang ia harapkan tidak ada yang ia inginkan dari bacaannya melainkan karena mencari ridha Allah subhanahu wa taala dan mentadaburi ya, dari ayat-ayat yang sedang ia baca sehingga akan membawa dirinya membawa hatinya khusuk dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Dan apalagi kalau seorang membaca Al-Quran hanya untuk memperdengarkan ke orang lain kalau dia bagus bacaannya. Dia membaca Al-Quran untuk memperdengarkan kepada orang lain bahwa suaranya indah dalam membaca Al-Quran bahkan dia ingin mendapatkan pujian dari bacaan yang ia lakukan agar orang mengatakan oh sepulan masya Allah bacaannya indah rajin kali baca Qurannya dan lain sebagainya dan perbuatan seperti ini merupakan ria sumah bahkan ini akan jatuh kepada syirkul asgar syirik kecil yang dapat menghancurkan amalnya Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa yang paling diantara yang paling dia khawatirkan kepada umatnya adalah asirkul ria perbuatan ria dan ini merupakan sirik kecil dan akan menghancurkan dari amal dari ibadah yang dilakukan seorang yang dibarengi dengan ria membaca Al-Quran merupakan ibadah yang agung yang memiliki keutamaan yang sangat banyak namun ketika seorang membaca Al-Quran untuk sum'ah untuk ria dan untuk mendapatkan pujian dari orang lain agar orang, agar manusia mengatakan Sipulan kari Ahli baca Quran Sipulan indah sekali bacaannya Sipulan sangat warak Dan lain sebagainya ucapan-ucapan yang Ia ingin dapatkan dari manusia Maka ibadah yang agung Ibadah yang mulia yang dilakukan dari membaca Al-Quran ini Akan musnah Apabila dilakukan itu karena dan sum'ah. Maka hendaknya seorang muslim yang membaca Al-Quran berusaha mendatangkan rasa sedih dan khusyuk sehingga dapat menyempurnakan faedah yang diperoleh dari Al-Quran. Ini yang diharapkan. Kalau seorang membaca Al-Quran dengan khusyuk, kemudian dia terbawa suasana dari bacaan Al-Quran sehingga diharapkan akan menyempurnakan faedah yang dia peroleh dari bacaan Al-Quran tersebut. Nabi Sallallahu bersabda dalam hadis <coughs> yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahsanul Nasi kiraatan." Alladhi qara'a Kata Nabi SAW Orang yang paling baik Bacaan Al-Qur'annya adalah Seorang yang jika ia membaca Al-Quran engkau melihatnya Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan kalau kita lihat ikhwan Dari orang-orang saleh, ya Dari orang-orang yang baik ketika membaca Al-Quran, apakah di dalam solat mereka atau di luar solat mereka tidak jarang mereka akan meneteskan air mata. Saking atau karena takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang baca Al-Quran, ikhwan, mampu bisa seperti ini. Bacaan Al-Quran, bacaan ayat Al-Quran yang ia bacakan menggetarkan hatinya. Menggetarkan jiwanya. Sehingga membuat dia menangis. Masya Allah, alangkah nikmatnya mereka. Alangkah nikmatnya mereka merasakan ya, suatu kenikmatan yang sangat besar. Suatu kenikmatan yang sangat indah. Yang tidak mungkin mereka peroleh kecuali dari bacaan Al-Quran tersebut. Ada yang mengatakan, kata Syekh, bahwa menampakkan kesedihan adalah maksud dari sabda beliau, sallallahu alaihi wasallam. Laysa minna man lam bil Qur'ani Kata Nabi SAW, tidak termasuk golongan kami orang yang me belum membaca Al-Qur'an dengan suara yang baik maksudnya menampakkan kesedihan artinya kata Nabi, Nabi menjelaskan bahwa tidak termasuk dari golongan beliau kalau seorang yang membaca Al-Qur'an namun tidak memberikan dampak baca Al-Qur'an cerita tentang surga tentang neraka Udah nyaman aja Ketawa-ketawa Ceria, riang Sehingga Apa yang ia baca Tidak memberikan dampak Tidak ada akhirnya. Dan ini kata Nabi Muhammad SAW Laisa minna. Bukan termasuk Golongan kami Kata Rasulullah Wasallam Sekali lagi bagi ikhwan dan akhwat yang ingin mendapatkan yang peroleh apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tentunya ketika kita membaca Al-Qur'an haruslah kita memahami, haruslah kita mengerti apa yang sedang kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'an dan akan sangat sukar, akan sangat sulit bagi orang yang membaca Al-Quran kemudian mendatangkan kehusukan, mendatangkan kesedihan di hatinya kalau mereka membaca Al-Quran namun, namun tidak memahami, tidak mengerti dari apa yang mereka baca. Bahkan, kawan, kalau orang yang baca Al-Quran nggak ngerti dengan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut, ya membuat mereka akan jemu, akan mudah bosan Sehingga apa yang kita lihat ikhwan khususnya di rumah kaum muslimin sangat sepi dari bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an. Suaminya, istrinya, anak-anaknya sangat jarang mungkin dalam satu hari satu malam tidak pernah melantunkan ayat Al-Qur'an di rumah mereka. Sepi dari suara kita bacaan kitabullah. Ini yang banyak kita lihat. Ini yang banyak terjadi di rumah-rumah kaum Muslimin pada hari ini. Ini tentunya di antara akibat di mana kaum Muslimin banyak yang membaca Al-Quran, namun mereka tidak mengerti, tidak paham dari isi yang mereka baca, tidak paham apa yang mereka ucapkan. Kita lanjutkan adab yang ke-11. Menangis atau menampakkan seolah-olah menangis. Selainnya bagi seorang qari, qari artinya orang yang sedang membaca Al-Quran, untuk menangis semampunya ketika ia membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala. Jika ia tidak mampu maka tunjukkan sikap seolah-olah ia menangis. Ini yang ada apa kebalikannya: baca Al-Quran sambil canda, sambil ribut, sambil justru menampakkan suatu kesenangan. bangga dengan dia membaca ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hal, hal ini dalam surah Maryam ayat yang ke 58 Allah katakan idza tusla alaihim ayatul rahman kharru sujjadu Apabila dibacakan ayat-ayat Al ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka akan tunduk, sujud, dan menangis. Inilah hamba yang saleh. Inilah hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Rohnya. Ketika mereka membaca atau mendengarkan. Bacaan-bacaan kalamullah Allah katakan Kharru Akan membuat mereka bersujud Akan membuat mereka tunduk dan patuh Bahkan kata Allah Wabukian Dan mereka menangis Ikhwan Kita tanyakan kepada diri kita Apakah kita sudah pernah merasakan sedih atau menangis khusuk saat membaca kalam Allah saat membaca ayat Al-Quran apakah di dalam solat kita atau di luar solat dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat orang-orang yang beriman orang-orang yang bertakwa orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Apabila mereka membaca, apabila mereka mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, mereka menangis al Quran. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah <coughs> Al-Isra ayat yang ke-107 sampai 109. Allah katakan innal ladzina utul ilma min qablihi Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya Apabila Al-Quran dibacakan pada mereka Mereka menyungkurkan wajah bersujud dan mereka berkata Wa yakuluna Lil mereka akan bersujud dan mereka berkata, maha suci Rab kami, sungguh janji Rab kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan dan mereka bertambah khusyuk. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sikap seorang mukmin Seorang hamba yang takut kepada Rabbnya saat mendengarkan, saat membaca ayat Al-Quran. Mereka akan bersujud, mereka akan menyadari dan mengatakan kepada diri mereka in kana wa'du rabbina la sesungguhnya janji rab kami janji tuhan kami pasti akan dipenuhi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat banyak dalam Al-Qur'an telah memberikan janjinya kepada hambanya yang beriman dan bertakwa untuk memberikan mereka kenikmatan untuk memberikan kepada mereka jannatul na'im surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan kenikmatan yang tidak pernah ada di dunia ini isi surga kata Nabi sallallahu wasallam sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata di dunia ini kalau kita melihat pemandangan yang indah atau apapun yang indah yang enak dilihat oleh mata kita surga itu tidak seperti itu <this> kalau di dunia ini kita merasa bacaan ayat Al-Quran dari Syekh Fulan Kori An sangat merdu, sangat enak di telinga kita. Suara-suara yang ada di sorga lebih merdu lagi dari itu. Dan di dalam sorga itu sesuatu yang tidak pernah terpikir. Bahkan terbetik di benak seorang hamba. Inilah sorga. Maka orang yang beriman, orang yang takut kepada Rabbnya, mereka saat membaca Al-Quran, saat mendengarkan Al-Quran, mereka yakin betul apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, pasti Allah akan penuhi bagi untuk mereka. Sebaliknya, Allah menjanjikan azab yang pedih, bagi bagi hamba-hambanya yang durhaka, yang bermaksiat kepada Rabbnya, sehingga orang yang membaca Al-Qur'an mereka sangat takut kalau kalau diri mereka termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah dan di luar membaca Al-Qur'an mereka mereka akan berusaha untuk menghindarkan menjauhkan diri mereka dari mendurhakai Allah dari bermaksiat kepada Allah. Kemudian Allah katakan wa khairuna lladhkani dan mereka akan menyungkurkan wajah mereka, menundukkan wajah mereka, ya bakun sambil mereka menangis. Dan mereka bertambah khusyuk wazidum khusyua. apakah kita termasuk orang yang mendapatkan apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Apakah kita merasa saat mendengar bacaan Al-Quran? Apakah kita merasa saat kita membaca Al-Quran? Semakin kita membaca Al-Quran, semakin enak. Semakin khusyuk. Semakin takut kita kepada Allah. Atau sebaliknya. Seperti yang kita katakan tadi. Kita lihat saudara-saudara kita. Kita lihat kaum muslimin ikhwan mungkin menyelesaikan dalam satu hari, satu malam, satu lembar, itu waktu yang sangat panjang bagi mereka. Apalagi kalau mereka duduk berjam untuk membaca Al-Quran, mungkin suatu beban berat, suatu bahkan terasa tersiksa. Allah Akbar. Lihat apa yang Allah katakan dalam ayat ini, sikap yang mesti dimiliki seorang muslim membaca Al-Qur'an menangis sedih bahkan bersujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala saat membaca Al-Qur'an. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah yang ke-83. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara'u ayunahum minad dam'i mimma 'arafu minal dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an, kamu lihat mata mereka mengucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Orang-orang <tuh> yang saleh orang-orang yang takut kepada robbnya. apabila mereka mendengarkan ayat-ayat Al Quran apabila mereka membaca ayat-ayat Al Quran kata kata Allah Subhanahu Wa Taala tafidu dami engkau akan melihat mata mereka akan mengucurkan air mata. Kenapa? Dari pengetahuan yang mereka ketahui dari kebenaran yang tercantum dalam ayat Al-Quran Ini tadi yang kita katakan ikhwan Kalau orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti akan ayat Al-Quran Akan sulit bagi mereka membaca Al-Quran akan meneteskan air matanya Kapanpun dia membaca ayat Al-Quran itu Apakah dia membaca sendiri atau mendengarnya. Tapi sangat mudah bagi orang-orang yang memahami dan khusuk dalam membaca Al-Quran. Kemudian kata Syekh, sesungguhnya seorang bisa menangis dan khusuk karena merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala Saat kita membaca Al-Quran, saat kita membaca kalamullah akan kita merasakan keagungan Allah dan akan kita rasakan kehinaan diri kita lemahnya kita, kerdilnya seorang hamba, fakirnya seorang hamba di hadapan Robnya bagi yang membaca Al-Quran dan mengerti pemahami akan kalam Allah. Kemudian kata saya dialah yang berbicara dengan Al-Quran ini. Tangisan yang hadir ketika membaca kalam Allah ini merupakan bukti hadirnya hati saat membaca Al-Quran. Bagaimana? Bagaimana mungkin hadir hati seorang mukmin, hati seorang hamba saat membaca Al-Quran akan sulit bagi dia kalau dia tidak paham apa yang sedang ia baca. Kemudian kata saya, betapa banyak kita menyaksikan orang yang menangis ketika mendengar kasidah yang lirik sedih atau lagu-lagu tertentu namun tidak bisa menangis ketika mendengarkan kalam Rab, kalamullah. Ini tentunya musibah besar bagi kaum muslimin. Banyak orang yang tersentuh dengan uh, kasidah nyanyian-nyanyian yang uh, sedih, yang merdu. Tapi mereka sulit uh, menangis, sulit menyentuh hati mereka ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. pemirsa salam TV Rahimani wa Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini Dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita Dan tentunya untuk kita amalkan Kita praktekkan dalam sisa hidup kita ini Pertemuan ini kita sudah dan kita tutup dengan dua kafaratul majlis Subhanakallah wa bihamdika Syuhda la ilaha illa anta Sawfiruka wa atubu ilaik Wa billahi taufiq wal lillahi wassalamualaikum ورحمه الله وبركاته